Pada tahu nggak kalau tanggal 5 Juni kemarin adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Untuk menyambutnya, aku mau berbagi sedikit pengalaman dalam hal mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, ini tuh tentang digitalisasi dan internet. Gimana kita bisa mengurangi emisi karbon dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah menghapus sampah digital. Tahu nggak kalau sampah digital itu menghasilkan emisi karbon sebesar 2% dari emisi global. Dan angkanya bakal naik terus kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan. Kemudian hapus email yang tidak penting, karena satu email itu rata-rata berukuran 230 KB dan itu setara dengan 7,4 WH. Jadi kalau kalian hapus email 30 dalam sehari sudah menghemat energi sebesar 222 WH dan itu besar banget ya jumlahnya. Masih banyak cara lain seperti mematikan video ketika meeting online dan juga mengunduh video dibandingkan kita streaming. Ikutan juga yuk challenge bersama bergerak berdaya di website Team Up for Impact. Ada hadiahnya loh.